selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Penerbit Irma Fatimah menggesar, pelakon Rohainis dan Sofia Al-Barakbas segera membuat laporan polis susulan pendedahan yang dibuat oleh seorang wanita yang berasal dari Singapura. Irma atau Fatimah Rahman Ali, 56 tahun berkata perbuatan kekasih gelap Alif Aziz iaitu Sarah Yasmin sudah menjatuhkan reputasi serta menghancurkan nama baik artis dalam industri hiburan tempatan. Rohaini, Sofia, keluarlah buat laporan polis untuk menghentikan dia, Sarah. Anda ada hak untuk melakukan laporan, tidak kisahlah kau ada skandal atau jadi penyondol. Anda ada hak untuk menghentikan dia daripada terus bercakap. Orang luar datang menyelak kain orang kita, hancur, katanya. Disebabkan kemelut yang berlaku ini juga, Irma tidak memberi keizinan untuk Sofia hadir ke majlis sayangan episod terakhir drama lelaki itu kerana tidak mahu aktris berkenaan terus menjadi perhatian. Saya tak bagi Sofia hadir kerana tidak mahu dia menjadi mangsa. Saya tidak pedulilah dia ada skandal atau tidak, itu pandai-pandailah dia selesaikan sendiri. Bukan dengan cara saya beraib ini, saya tidak suka. Saya harap kenduri selak kain ini dihentikan, ujarnya. Dalam pada itu, Irma turut menyelar tindakan Sarah yang disifatkan menjatuhkan maruah anak seni tempatan dengan aib yang disebarkan. Justru itu, Irma meminta Sarah dan Alif pulang ke Singapura bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku di antara mereka. Seorang perempuan yang sedang kecewa, loser, ditinggalkan kekasih. Orang luar bukan orang Malaysia, masuk dalam negara aku, Malaysia, buat kenduri, selak kain semua orang, raikan. Dia masuk ke negara aku, selak kain artis-artis Malaysia. Sedangkan masalah kau, Sarah, adalah dengan artis negara kau, Singapura. Balik negara kau, selesaikan di sana. Jangan jatuhkan maruah orang di dalam negara aku, jelasnya. Herman juga menggesa Alif untuk tidak berdiam diri dan tampil menyelesaikan kemelut ini selepas mencipta pelbagai kontroversi. Penerbit berkenaan turut mempersoalkan kehilangan Alif yang tidak memberi sebarang kenyataan untuk mencernihkan keadaan. Saya juga minta Alif untuk jadi gentleman. Keluar, kau jangan duduk dan senyapkan diri setelah kau buat semua ini. Alif juga ada hak untuk menghentikan Sarah daripada terus menyebarkan aib. Kalau Alif buat laporan polis, dia ada hak untuk minta wanita itu berhenti bercakap. Kenapa kau hilang? Kau berak sana sini lepas tu kau hilang. Cantik muka kau. Sudahlah kau berak dekat negara aku, tegasnya. Sementara itu, Irma memberitahu dia ada menghantar email kepada Menteri Komunikasi iaitu Fahmi Fazil untuk meminta pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan isu kontroversi ini. Menurut Irma, jika usahawan sensasi Datuk Sri Alif Syukri boleh dikenakan tindakan berhubung kontroversi muzik video raya, mengapa tidak perbuatan Sarah yang berterusan menyebar keburukan? Mana SKMM? Apa yang kementerian buat untuk hentikan orang luar yang masuk dalam negara kita dan hancurkan industri hiburan? Itu yang membuatkan saya sangat marah. Saya minta MCMC, kalau mereka boleh hentikan music video lagu raya Alif Syukri, kalau mereka boleh panggil saya dan Zul Arifin untuk siasat tentang klip video yang tersebar satu ketika dahulu, kenapa kita tak boleh hentikan apa yang Sarah buat? Dia orang luar, dia bukan orang industri kita. Perambus, keluar dari Malaysia. Kau boleh settle di negara kau, katanya. Pada 9 Mac lalu, nama pelakon Rohainis hangat diperkatakan selepas dia dan Alif dicekup berkhaluat oleh Jabatan Agama Islam oleh Persekutuan Jawi di sebuah kondominium di Ibu Negara. Susulan kejadian tersebut, Bella mengambil keputusan memfailkan cerai terhadap Alif secara ekspres di Mahkamah Rendah Syariah oleh Persekutuan pada 13 Mac. Namun, aktor itu enggan menceraikannya. Alif memberitahu mahkamah pada sebutan kedua kes itu pada 4 April lalu, dia masih sayangkan Bella dan mahu mempertahankan rumah tangga mereka. Isu di antara mereka semakin rumit apabila Sarah Yasmin muncul mendedahkan dia adalah kekasih Alif sejak Januari lalu dan mendedahkan pelbagai tangkap layar perbualan WhatsApp dipercayai di antara Alif dan wanita yang dinamakan sebagai NRF. Penyedahan itu membuatkan ramai yang bengang. Selain isu itu, turut mengaitkan beberapa selebriti lain seperti Emma Maimbong, Chacha Maimbong, Caprice, Sofia Al-Barakbah dan Merkin. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.